Oke, sahabat-sahabat perantau, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, anak perantau Jamano. Masih di kota Bali, kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk staycation di daerah Ubud ya, di daerah pegunungan. Dan ini adalah perjalanan menuju Ubud. Di sekeliling jalan kanan-kiri, kita melewati area persawahan. Dan ini adalah tempatnya kita menginap ya, yaitu di Amatara Agung Raka di daerah Ubud. Dan inilah penampilan Amatara Agung Raka Ubud. Dan ini adalah area lobinya ya, kita check in. Waktu itu kita udah booking kamar ya. Ini adalah ada resortnya dan ada apa namanya yang villanya ya. Nah, pas kita masuk ke dalam, kita harus naik mobil kecil ya, yang jadi fasilitas dari villa itu sendiri. Dari lobi kita diantar sampai kamar kita menginap ya. Ini jalannya ngepres banget dengan mobil yang kita naiki ya. Di sini kita melewati beberapa villa yang terdapat di Amatara Agung Raka ini ya. Kamu mundur pusing. Untuk harga kamar sendiri waktu itu kita nginep nah, malam. Ini buat breakfast ya, Pak. Kena biaya 1.690.000-an ya. Terus sempat nambah extra bed 350.000 per malamnya. Jadi total sekitar 2.390.000-an. Dan ini adalah posisi kita di drop ya, sembari nunggu kamar dipersiapkan. Kita menunggu di restoran. Di sini kita juga dapat welcome kita drink sudah ya. Sampai lumayan buat minuman hangat di sore hari. Dan ini adalah suasana sore hari, petang hari. Kita disuguhi oleh pemandangan kolam renang dan dikelilingi dengan persawahan dan pepohonan kelapa. Suasana sangat syahdu sekali di sore hari. Enak banget di sini sih, suasananya tenang banget. Cocok kalau kita mau cari ketenangan. Dan di sebelah kanan ini itu adalah kamar yang waktu itu saya menginap. Saya ada di berada di lantai 2 ya, di pojok. Dan inilah tampilan kamarnya. Cuman ini saya ngambil videonya pas mau check out, jadi udah berantakan banget nih. Karena waktu itu pas datang udah malam, udah capek. Udah males. Kita nambah extra bed ya. Video ya. Kalau kamar sih standar sih enggak apa ya? Enggak mewah banget. Tempat tidur, terus ada sofa, ada TV. Dan ini kelihatan kumel, berantakan. Biarlah, yang penting kita ada dokumentasi nih buat ngeliat kamarnya. Standar sih kalau kamarnya. Tapi di sini kebetulan dapat yang paling pojok ya. Jadi kita dapat dua balkon, sisi depan sama sisi samping bisa ngeliat keluar. Dan ini adalah area kamar mandinya. Ada shower, ada kloset, serta ada wastafel ya. Ya lumayan sih, cukup sih kalau kamar mandinya sih. Kalau dari segi kamar sih standar banget. Cuman di sini yang paling keren adalah kolam renangnya. Dan ini adalah suasana malam hari yang sangat sunyi sekali. Cocok untuk kalau orang mau menyepi ya. Jadi tenang banget gitu loh. Oh, selamat pagi. Ini jam 6 pagi nih. Masih gelap. Suasananya enak banget. Banyak suara-suara burung berkicau di pagi hari.
suasananya pedesaan banget nih. Kita bisa lihat area persawahan. Ini depan kolam renang. Dan waktunya kita sarapan pagi. Ini kita sarapan dan kita berjalan dari lobi kamar ya. Untuk jarak tempat sarapan dari lobi kurang lebih cuma 20 meter sih, dan kelihatan dari sudut pandang mata. Oke guys, kita jalan menuju ke tempat sarapan. Ini tempat sarapannya dekat kolam renang nih. Wih. Nasi putih, nasi goreng, mie goreng, daging, sosis. Oh, bikin omelet ya. Itu omelet atau telur dadar? Omelet. Omelet. Mau dong satu? Ya. Dan ini adalah menu yang kita pesan di hari pertama, menu yang kita makan ya. Dan ini adalah hari kedua kita nginep di resort ini ya. Di hari kedua kita staycation full. Sampai siang hari kita check out dan kita berenang sampai puas waktu itu ya. Dan di hari kedua ini kita sarapannya pesen ya di apa? Istilahnya enggak bebas ngambil menu ya. Kita masing-masing orang pesen per porsi gitu. Dan waktu itu kita pesen dan sarapan di pinggir kolam renang. Ini dia nih lagi ya, sarapan. Kita berenang sambil sarapan. Kita sarapannya diantar ya. Resepsinya ada mie goreng, ada satenya nih, enak banget nih. Ada buahnya, minumnya teh. Sama. Ini makan apa nih, Vanka? Makan ya. Vanka. Yang resnya mana, Jevanka? Ada Jevanka? Hei. Vanka. Kolam renangnya enak banget nih. Oke guys, saatnya kami bermain air di kolam renang. Karena saya tidak sabar lagi nih menikmati keindahan kolam renang ini dengan suasana yang sejuk sekali dan dihiasi dengan pemandangan persawahan kanan kiri. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti pesanan kami untuk staycation di Agung Amatara Resort Ubud. Kalau kalian suka video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman,
Begitu terus perjalanan kami di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Lihat, Bapak. Lihat, Bapak.